Jadi kita ini lagi mencari sahabat kita, Ki Udin. Iya. Tapi hilang. Ki, 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 Ki. Coba Ki, coba Ki. Soalnya apa menel tadi? Enggak ada Ki. Coba Ki, coba. Coba Ki, berhenti Ki. Siapa ini? Siapa Ki? Kenapa? Ada komenel dia berserang. Di mana? Mana mana komenel? Ayo, dalam mobil. Mobil jangan ada mobil. Mobil jangan. Mobil. Ayo. Mana? Itu teman saya tuh. Urusin. Kalian siapa? Tahu enggak? Kenapa emangnya? Kenapa? Tapi Ki. Dia. Ini kita bawa ke sana. Lihat teman dari mati. Lu kau tahu? Harus tahu. Bawa kemana? Bawa kemana? Bawa kemana itu? Bawa. Lawan gue lawan. Mengapa kalian mengganggu apa menel? Apa urusan anda? Dia sahabat saya. Tak peduli. Walikum. Jangan sakit dah. Bilang sama kawanmu itu tak perlu dia lanjutkan. Tolong. Gaudin, Ki Monggola, Bang Dai. Di mana Bang Dai? Di sana. Saya temannya Bang Dai. Kalian cepet deh. Saya akan kejar Bang Dai dulu. Ayo. Tolong Bang Dai. Tolong Bang Dai. Ayo. Di mana Bang Dai? Bang Dai, terus. Tadi di mana? Di sini. Hah? Di sini. Sebentar. Baras. Hei, siapa kalian? Di mana Bang Raya? Sudah di sana, Ki. Siapa kalian? Di mana? Di mana Bang Raya tadi? Tadi di sekitar sini, Ki. Saya juga di... Iya. Saya yakin. Astagfirullahaladzim. Saya yakin diculik ini. Tadi Anda lihat di mana? Di sekitar sini, Ki. Saya mendengar suaranya. Apa kita samperin dulu ke sana dulu ke beberapa mainnya? Kita saya rasa Bang Ray ini diculik. Ayo kita cari suara sana. Ayo. Kita selamatkan Abang Meno tadi, Ki. Boleh kita tinggalkan. Karena kalau sampai kita tinggalkan, mata dia terkena serangan tadi. Mereka buta, Ki. Coba yuk kita lihat nih. Ayo, kita nanti kita cari sama-sama. Mana? Mana? Mana?
Bang Ray udah ada. Ada. Tadi bagaimana? Bisa seperti ini. Saya Ki Udin. Saya rekan dari Bang Ray. Iya. Tapi kamu masih berkumpulan dengan Abang Men ya? Masih. Saya tetap berkumpulan dengan Abang Men. Ada suara satu lagi sangat. Kita Yaki Monggolo. Sahabatnya Bang Ray. Sahabat Bang Ray. Satu kumpulan Bang Ray. Benar. Dan satu kumpulan Abang Men ya? Benar. Betul sekali. Tadi kami ini diajak sama Bang Ray untuk menjemput Abang Men. Kata Bang Ray ini sahabat Bang Ray. Mana sekarang Bang Ray? Oh, gue itu kita cari-cari aja. Cari lagi. Itu sahabat saya, cari lagi. Kemana? Yusuf. Cari. Kameramen, mana tadi kameramen? Tadi di mana tempatnya? Tadi. Cari. Dalam hutan sana, Ki. Sabar, Abang. Cari Bang Ray. Sabar. Sabar, Bang. Nanti saya akan cari, Bang. Saya tanggung jawab, Bang. Raden mana, Raden? Raden. Raden sabar. Aduh, ini Raden sudah enggak kuat. Enggak kuat, tolong, Bang. Jadi, tolong di mana kita? Apa kita bawa aja dulu? Cari lagi Bang Ray. Kita mesti cari Bang Ray. Cari sebentar lagi. Karena saya khawatir dengan Bang Ray. Cari Bang Ray. Sudah, sabar. Cari Bang Ray, cepat cari. Sabar, Bang. Kami pasti mencari. Cuman Abah tetap tenang dulu. Kondisi Abah ini harus dijaga karena ya. Terluka Abah ini sangat luar biasa. Saya merasakan energi Bang Ray tidak jauh. Cari bentar lagi. Gimana masih dekat ini? Energinya. Kita coba cari. Tapi Abah saya tinggal sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, cari. Energinya masih dekat. Ya, cari Bang Ray. Ayo. Ayo coba kameramen. Cari kameramen. Bang Ray. Kameramen. Bang Ray tadi di mana? Bang Ray. Iya, sekitar sini, Ki. Hah? Sekitar sini. Aura saya menunjukkan ke bawah sana. Bang Ray. Hei, kalian yang menyembunyikan Bang Ray, keluarkan Bang Ray. Jangan cuma suara. Astagfirullahaladzim. Kita sambil sholawat. Kita sambil sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi proses pencarian Bang Ray. Ini saya yakin ada makhluk yang menyembunyikan dia ya. Karena saya lihat tadi ada 7 makhluk ya Ki ya. Yang coba menyekap Bang Ray. Karena kami berdua, saya dan Ki Menggolo tadi menyelamatkan Abah Menel dulu karena lukanya cukup parah di bagian mata dan tadi keluar darah dari bagian mulut ya. Iya. Jadi kena serangan goib juga. Kita cari sekali lagi Bang Udin ya. Iya. Nanti kalau memang tidak bisa kita temukan, kita balik lagi ke Abah Menel lagi. Baik. Yuk kita akan cari tuh. Hei, kalian. Ini kita lihat ya, ini jurang ya. Mungkin dia dibawa ke jurang sana. Karena di bawah sana tempat ini sangat angker sekali dan tempat persembunyian. Nah, itu suaranya. Ini tempat persembunyian daripada antek-anteknya Blorong. Jadi mungkin Abah Menel dia dijegat oleh antek-anteknya Blorong dan Bang Ray ini disembunyikan di sini. Bang Ray. Hei kalian. Yang menyembunyikan Bang Ray. Kembalikan. Gimana nih, Udin? Kayak ada suara di bawah itu, Ki. Iya. Bang Ray. Resiko kita terlalu tinggi kalau kita turun ke bawah, Ki. Tapi kalau memang itu harus, kita akan turun ke bawah. Ya, lebih baik kita kembali dulu ke tempat Abang Menel. Gimana baiknya nanti? Karena kondisi Abang Menel juga mengkhawatirkan. Berapa perlu pertolongan juga. Baik. Kalau nanti begitu, mungkin pencarian Abah Bang Ray, saya spending dulu sejenak karena saya khawatir dengan keadaan daripada Abah Menel. Ya, kita kembali. Kita kembali ke dulu. Abah Menel. Kami.
coba kita iniin dulu ya. Aduh, mungkin saya harus dengan Abah mencarinya, Bang. Kami berdua sangat kewalahan mencari. Kalian tuh bodoh. Apa? Mencari Bang Raja tidak bisa. Bang, sabar aja, Bang. Bukan kami tidak bisa, Abah. Kami sudah berusaha keliling hutan ini, tapi tidak ketemu karena situasi. Saya khawatir dengan Bang Ray. Sabar, Bang. Kamu cari lagi. Insya Allah Bang Ray tidak kenapa-napa. Insya Allah ya. Kita pulihkan. Kita pulihkan Abah dulu. Gimana ini? Raden mana Raden? Ya, Raden di belakang ini, Pak. Raden, ada saya sakit, Pak. Pulihkan dulu, Pak. Gimana ini, Pak? Kita dulu. Raden, kamu ini teman saya parah tidak? Agak parah lumayan ini. Kita pulang obatin dulu. Kita kemana harus? Ke rumah saya nggak apa-apa. Di Menggolo. Jadi biarkan Abah dan Raden biar sehat pulih kembali. Setelah itu kita akan cari dan saya akan bantu Abah untuk mencari. Abah tenangkan diri, Bah. Tapi kalian janji mau cari Bang Rai? Saya janji, Bah. Karena Bang kalian janji kamu saya membantu Abah Menel untuk datang ke Padepokan Mamas Karyo. Saya janji, Bah. Baiklah, berarti kalian satu guru dengan saya. Siap, baik, Bah. Bah, pelan-pelan, Bah. Oh, Bang Udin, buka pintunya, Bang Udin. Ya, sebentar. Dada saya sakit. Sabar. Aduh, ini Raden, apa? Kursinya. Oh ya, sebentar. Oke. Siap. Sabar. Apa menel mana? Ini apa menel ini? Aduh, sabar Raden. Mata saya ini. Oke, siap. Kemasin dia apa ini, Bro Rong? Aduh. Ayah. Sabar Raden. Permisi. Pemenel masukin. Ini siapa? Saya Ki Menggolo. Menggolo yang ambil. Siap, ayo masuk pemenel. Iya, Abah masuk. Nanti besok cari Bang Ray agar kita bisa bareng-bareng mencari Bang Ray dan melanjutkan perjalanan Abah Menel ke Padepokan Sendang Sejagat dengan Raden Musafir Banten ya. Baik. Siap. Kamu harus bantu Abah Menel agar lancar di perjalanan menuju Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Amin. Ya. Karena Mamas Karyo adalah saudara Abah Menel dan saudara kalian semua. Ki Menggolo, Ki Udin. Tetap ya. Cari Bang Ray dulu. Baik. Dan nanti kita bareng-bareng. Raden mana? Raden Musafir mana? Sudah saya masukkan ke dalam mobil. Mana? Sekarang mau masuk iya, Bang Menel ya. Duluan, Bah. Iya. Gak kuat nih, Bah. Oke, buat Bang Ray. Saatnya kita membantu Abah Menel dan Raden Musafir Banten. Untuk kita netralisir dulu ya di rumah Ki Menggolo. Siap. Nanti setelah itu kita upayakan bagaimana caranya kita mencari Bang Ray. Ya mungkin nanti sama-sama kalau mereka sudah energinya sudah pulih kembali, kita ajak sama-sama untuk mencari Bang Ray. Jadi sementara Bang Ray kita tinggal dulu di sini. Kita tinggal biarin aja lah, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Tapi saya khawatir dengan Bang Ray, Ki. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Nanti kita secepatnya untuk mencari Bang Ray. Kita yang penting kita selamatin dulu Bang Menel sama Raden Musafir Banten ini biar pulih lagi. Listrik, ya. Baik, kita akan selamatkan Abah Menel dulu dan Raden Musafir Banten yang terluka parah tadi terserang oleh saya kurang tahu yang nyerang siapa ya, saya belum tahu ini ya Ki ya. Karena tadi datang tiba-tiba karena saya membantu daripada Bang Ray dan sekarang Bang Ray benar-benar hilang. Entah di mana rimbanya ini belum saya temukan. Yang jelas saya akan bantu dulu Abah Menel dan Raden Musafir Banten untuk saya sembuhkan dulu ya Ki ya. Siap. Oke, terus pantengin channel kami berdua. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Ki Udin Gondrong Ardika dan Ki Menggolo Official. Selamat malam.